jalan belakang tuh. Saya lagi resort World Langkawi, salah satu resort bintang 4 di Langkawi. Jadi kalau mau tahu resortnya seperti apa, pemandangannya, ini tepi pantai. Jadi mau nge-review suite-nya resort World Langkawi. Ini tamu-tamu diundang. Gede banget, jauh lebih gede daripada kamar saya. Ada TV gede, terus lorong, ada kamar lagi. Ini kamar apa? Ini ruang kerja. Tuh, bisa kerja di situ. Terus ini ada kamar satu, kasur satu, ada TV lagi di sini, TV-nya ada dua. Gila sekali kalau ditinggal ini sendiri. Kalian bingung mau ngapain di sini? Ya, coba ke next room. Oh, ini kamar mandinya. Kamar mandi. Ini kamar mandi. Ini shower. Mana ada bathtubnya nggak ya? Ini toilet. Oh, ini tadi. Nyambung lagi kamar yang tadi ternyata. Coba pindah aja yang lain. Coba ke kamar selanjutnya. Oh, ada penyelundup satu. Itu siapa itu? Nggak tahu. Ada TV lagi dan ada Wira Nurmansyah lagi foto-foto. Wah, gede juga ya. Ini mah tinggal sendiri di sini. Oh, ada Mr. Adam. Ah, ini favorit saya. Bathtub. Paling kalau nggak sendirian. Tuh, gede banget ini kamar. Kamar mandinya aja lebih gede daripada kamar gue. Ini buat spa. Buat spa. Terus itu ruangan apa sih? Oh, jadi ini private spa. Kalau nginep di suite-nya Resort World Genting itu ada private spa-nya yang nyambung ke kamar mandi. Oh, ini lagi. Oh, ini ada lagi meja kerja, meja rehat itu kayaknya. Pokoknya standar tuh. Udah, gitu deh. Ada beberapa blok. Yang jelas gede banget kamarnya. Paling nggak bisa buat tidur sekeluarga. Terus harga semalamnya 4.000 ringgit, sekitar 12 juta semalam. Ini kamar utama. Kamar utama itu nyambung ke bathtub. Terus yang paling penting di kamar utama itu pemandangannya laut. Coba kita lihat Laut Andaman kayak apa pemandangannya dari kamar ini. Jajang. Nginep di sini sebulan itu oke, okay. Tapi ya kaliin aja 12 juta kali 30 hari, hitung sendiri berapa itu. Soalnya semalamnya 4.000 ringgit atau sekitar 12 juta rupiah. Mau nginep di sini? Siapin 12 juta.